Jadi kita himbau kepada teman-teman, adik-adik kita, anak-anak muda dalam melakukan menyebar informasi harus disaring dulu, baru itu di-sharing, dibagikan. Kenapa? Karena kesininya itu banyak sekali informasi-informasi, kadang yang belum tentu itu benar atau positif, tapi sudah disebar. Itulah hoax. Nah, itulah kita menghimbau kepada teman-teman ini lebih cerdas dalam membagi-membagi berita, informasi-informasi. Karena kadang tidak semua orang apa yang diterima langsung ditelan mentah-mentah kan. Kita itu menghimbau kepada anak muda, anak milenial, biar dalam membagi informasi benar-benar disaring dulu sebelum itu dibagikan.